Lu ngapain nongkrong aja lu kayak tikus. Wes. Wes. Iya. Waduh. Gokil lu. Lu semester berapa? Pada baru satu juga. Sarapan utama. Mudah-mudahan sih besok udah kelar ya. Ah, kenapa dia macam di sini? Ini dari 19 hari. Wes. Gokil. Gue mah bingung loh, si Koho ini paling lama udah tuh umur udah 48. Dia kan udah manajer di Paramount, yang biasa si Bohal suka diusir-usirin itu. Kayaknya bener timnya dia yang suka ngusir. Nah, diusir dia. Si Bohal kan pernah diusir ya. Gak boleh dagang di sini katanya. Kayaknya tim-timnya dia. Karam kenal sama manajernya nih. Manajernya ini hating. Dia mau jadi eksportir. Baru tahu, oh iya ya. Dia di Paramount ya. Berarti dia yang ngurusin bursa-bursa mobil. Dia tahu enggak, Mak? Dia yang bikin aturan, hah? Dia enggak tahu itu kan timnya, tim bawahnya. Ibaratnya kayak anak buahnya lah. Tuh botol gimana tuh? Taruh di the bone gitu. Kayak anak buahnya. Tapi sih belum pasti. Yang inget, lu yang ketemunya bukan sama dia. Tapi dia lewat. Lihat nih. Orang hitam ini siapa nih? Bilang. Gue gak tau ini manajer. Dia baru kuliah gak taunya. Semester 7 sekarang. Jadi mau belum ngasih. Jadi belum bisa kasih apa nih? Ya belum lah. Kalau udah mau yang kasih lah. Dia kan. Lebih tuh. Bisa. Dia kan kalau gak. Kalau gak. Dia kalau ngasih kan bekoar dia ke aku. Gue udah transfer tuh. Ya kan dia belum transfer. Buktinya. Cuman aku bilangin doang. Apa yang aku bilang nih. Tidak ada fungsinya buat dia.
Hampir kali ini season 10 ya guys.